khawatir. Tapi Kaila, ini sama sekali gak akan pernah berhenti untuk Syifa sampai minum. Aku bisa ketemu sama hal yang terakhir itu yang benar. Aku bersyukur banget, insya Allah. Yang kamu temukan Kaila. Ini Kaila di rumah ini. Aku sama Mama mau cepet kan rebut Fikri dari kamu, Alina. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Tajwid Cinta. Dan di sini terlihat ya nampaknya Syifa sangat bahagia karena bertemu dengan saudaranya. Dan kemudian di sini juga terlihat ya nampaknya memang mantannya Ilham itu mengejar kebahagiaan Alina dan juga Ilham. Dia akan mengambil Fikri dari tangan Alina. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Tajwid Cinta. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gogo Joba. Di Batam lagi hujan nih guys. Gimana nih dengan tempat kalian? Panas apa hujan? Enak banget nih.